Nis, kita ada ikut aksi Bella Habib Rizik ini. Nanti kau lihat sudah. Panas dari kita malah sudah cerita nih. Sebelum saya lanjut lebih jauh, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasannya ada satu hal yang harusnya kita tegaskan. Ada satu hal yang harusnya umat Islam ketahui. Ada satu hal yang harusnya umat Islam pahami bahwasannya al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jika para nabi saat ini telah tiada, maka ulama para habaib, para kiai, para asatiz kita, para santri-santri itu, mereka semua adalah benteng terakhir bagi umat Islam kita. Jika hari ini mereka didiskriminasi, hari ini mereka dikriminalisasi, apakah saudara-saudara tidak merasa terpanggil untuk kemudian menyorakkan kebenaran di bumi ini? Oleh karenanya saudara, apapun itu, kita tidak pernah membenci orang lain. Umat Islam tidak pernah diajarkan untuk membenci pemimpin kita, betul? Kita tidak pernah membenci anggota TNI, betul? Akan tetapi
pasti akan sirna. Saudara menginginkan yang batin pasti akan sirna, betul? Harus. Akan tetapi yang harusnya kita ingat bahwa sudah cukup lama orang-orang Islam itu terlalu sabar. Terlalu sabar kita untuk menyampaikan persoalan aspirasi umat Islam. Untuk itu hari ini saya, kita yang menyampaikan aspirasi ini bukan tidak lain. Kita hari ini adalah kawan-kawan, kita aksi damai. Sekali lagi kami minta tertib dengan protokol. Untuk itu kita tetap untuk aksi damai. Tidak lain dan tidak bukan, kami meminta kepada tokoh-tokoh